Pejabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Diliansa meninjau pelaksanaan perekaman EKTP di Aula Kantor Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Pada peninjauan ini, Pejabat Bupati Bahyuni Diliansa didampingi Kadis Dukcapil Diki. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan perekaman EKTP berjalan lancar tanpa hambatan terutama masalah jaringan. Bertempat di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Pejabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Diliansa meninjau pelaksanaan perekaman EKTP. Pada peninjauan ini, Pejabat Bupati Bahyuni didampingi Kadis Dukcapil Diki. Ini dilakukan untuk memastikan perekaman EKTP berjalan lancar tanpa hambatan terutama masalah jaringan. Hal ini dalam upaya mempercepat pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi para masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Di hadapan para warga masyarakat, PJ Bupati Bahyuni Diliansa mengatakan, KTP wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan. Karena fungsi utama KTP, dikatakan PJ Bupati sebagai data resmi kependudukan yang berisi data diri, selain sebagai syarat layanan publik hingga program pemerintah. Pasalnya KTP sangat penting karena diperlukan untuk berbagai layanan. Melamar kerja butuh KTP, buka rekening bank pasti diminta KTP, bikin SIM harus punya KTP, mau nikah harus punya KTP. Syarat untuk bantuan sosial, jaminan sosial, dan untuk layanan publik lainnya KTP pasti dibutuhkan. Dopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.